Hai Kesia Cia, here. Kembali lagi sama aku. Yuk kita sebar kebaikan dengan cara bisa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Sawadika. Karena video ini kalau menurut kalian bermanfaat, silakan kalian like dan kalian share. Kalau enggak juga enggak apa-apa, di skip aja gitu. Nah, kali ini aku kembali lagi sama aplikasi yang menghasilkan dolar. Nah, ayo kita nabung di PayPal lagi yuk. Jadi untuk kalian yang hobi nabung, hobi investasi, hobi dengan pasif income, kalian wajib deh punya beberapa cara dari aku untuk bisa menghasilkan dolar-dolar receh yang nantinya bisa menjadi bukit, siapa yang tahu ya. Sekarang aku mau kasih satu aplikasi lagi. Aplikasi ini, tenang aja, aku tidak memberikan kalian money-money game yang memberikan resiko gitu. Kalau aku mau berikan kalian money game, aku akan bilang di awal gitu, ini beresiko, ini apa, bla 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 segala macam. Aku akan bilang jujur di awal gitu. Tapi ini benar-benar tanpa resiko sama sekali dan gak akan wasting time kalian karena aku sudah membuktikan untuk penarikan dana atau withdraw. Yuk kita langsung aja ke aplikasinya. Kalian bisa langsung download link di bawah di deskripsi aku. Aku udah taruh linknya di situ. Kalian langsung klik aja, nanti dia akan langsung ke apps, apa, ke Play Store ya. Karena ini nggak ada di App Store. Aku saranin sih untuk kalian yang pencari-pencari uang lewat internet, aku saranin kalian wajib menggunakan smartphone Android. Karena iOS atau Apple itu lebih banyak tidak mendukung aplikasi atau apa ya, kayak media-media untuk mengumpulkan uang lewat internet gitu. Jadi misalnya kalian punya handphone kerja kalian itu Apple, aku saranin untuk secondary handphone kalian, untuk kalian handphone main lah, untuk kalian handphone santai, mending kalian punya satu smartphone Android gitu. Nah, kalau kalian udah lihat link di bawah, jadi aplikasi ini namanya Cash'em'all. Cash'em'all ini benar-benar legit dan membayar karena aku sudah membuktikannya sendiri. Nah, di sini tampilannya. Sawadika. Happy now? Notificationku PUBG banget ya. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat di layar utamanya, aku punya bukan aku sih, aplikasi ini. Aplikasi ini lo. Sawadika. Happy now? Sudah di charge. Jadi aplikasi ini 7 days challenge. Jadi di sini pertama pick any game to play 10 minutes every day and yang ketiga play it for 7 days. Nah, aku mau kasih informasi ke kalian. Misalnya kalian udah download nih aplikasinya di bawah, tapi kalian pas buka kok cara mainnya beda sama aku. Nah, aku kasih informasi bahwa walaupun kita sama-sama Android, ini tuh punya dua cara bermain yang berbeda. Aku sih mungkin berpikir karena aku udah Android 10 gitu atau Android paling terbaru, jadi cara bermain dari Cash'em'all di sini adalah 7 days challenge. Jadi aku cukup bermain game 10 menit every day dan untuk hari ke-7 aku bisa penarikan dana withdraw. Nah, senakan aku pas aku rekomendasikan aplikasi ini ke temen aku melihat kok dia cara bermainnya beda, yaitu mengumpulkan koin per menit. Nah, aku sih berpikir untuk kalian yang mungkin smartphone entry level atau yang belum support Android 10 atau pokoknya kalau misalnya kalian membuka aplikasinya dan cara bermainnya berbeda, itu cara mainnya gini loh. Kalian mengumpulkan koin tiap menit. Jadi setiap game yang kalian download itu ada kayak apa ya? Kayak misi-misinya gitu. Pas kalian buka, contoh nih, pas kalian buka game A itu per menitnya
mendapatkan 50 koin gitu kan. Berarti untuk setiap 10 menit kalian mendapatkan 500 koin. Nah, kalau aku ini dia challenge-nya per 7 days gitu. Play 10 minutes every day. Nah, ini aku tunjukin ya game-gamenya seperti apa. Ini game-gamenya santai banget, bukan kayak game berat, game mikir atau apa ya? Karena aku seneng, aku PUBG ya. Ini bukan game yang butuh konsentrasi tinggi. Ini termasuk game santai. Yang apa? Size downloadnya juga kecil. Dan aku sih saranin kalau kalian download aplikasi ini dan cara mainnya seperti aku ini, 7 Days Challenge, kalian download sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia membayar kalian itu 0,5 dolar per game gitu untuk tiap 7 hari. Otomatis kalau kalian punya kayak aku ini kan, aku ada 1 2 3 4 5 6 ya kebuka game-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dua belas game, berarti kalau satu game 0,5 dolar, berarti aku bisa withdraw 6 dolar per minggu. Gitu. Dan ini pasti bisa kok, pasti bisa membayar gitu. Karena aku udah coba sih kemarin pas aku ngetes-ngetes gitu berapa game pas awal-awal. Ini aku baru main 2 minggu juga sih. Kalau kemarin kalian ada lihat video aku yang sebelumnya, kalian coba cek deh video aku yang sebelumnya, di situ aku juga punya aplikasi yang membayar. Nah, di situ cuma nonton video dan di situ membayar, itu juga aku main 2 minggu dan aku mainnya berbarengan dengan beberapa aplikasi yang lain gitu. Jadi bukan cuma satu, karena ini kayak game-game santai gitu deh. Nah, untuk di sini aku bisa nanti withdraw 6 dolar tiap 7 hari. Nah, pas aku buka payout-nya, kita buka di sini. Nah, ini kan ada nih. Di sini kan ada nominal 5 dolar. Berarti kalau aku 6 dolar, berarti aku withdraw yang 5 dolar tambah 1 dolar. Nah, untuk kalian yang smartphone-nya hitungannya per koin per menit, berarti kalian itu wajib menyelesaikan ini loh. Kalau misalnya kalian mau penarikan 0,5 dolar, kalian harus mengumpulkan 9.998 dolar. Begitu juga kalau misalnya kalian pengen penarikan 20 dolar, kalian harus menyelesaikan 365.334. Jadi seperti itu ya. Gampang sekali, dan aku sih sebenarnya lebih mungkin karena aku cara mainku yang 7 day challenge, ya aku sebenarnya lebih seneng yang 7 day challenge sih, karena kita tuh gak perlu menghitung-hitung, mengecek-ngecek tuh tiap hari kita udah mengkolek berapa koin, tapi aku hanya butuh membuka selama 10 menit tiap hari aplikasi-aplikasi ini, membuka 10 menit dan ya udah kayak daily task gitu. Kayak daily task gitu. Jadi aku udah tahu tiap hari ketujuh aku bisa penarikan sesuai dengan game-game yang aku buka gitu. Dan satu informasi lagi, kalian sebenarnya enggak perlu mainin sih. Kalian gak perlu mainin, kalian cukup buka aja bisa. Yang penting screen kalian tuh tetap nyala. Jadi KSMO ini bisa mendeteksi bahwa game ini telah terbuka selama 10 menit gitu, dan sudah daily task kalian udah selesai gitu. Nah, di sini game-game di sini tuh aku kan ada beberapa nih, kayak Police, terus Coin Master, Reso, Scatter, Higgs Domino Island, One Punch Man gitu kan, Wisdom, Garden Space, Home Space, Wheel Race, Dragon City, Protect the World. Nah, ini aku udah kalian lihat sini kan.
ini hari keempat, tuh kan aku udah selesain misi hari keempat, empat tuh udah diselesain semua sama aku kan. Terus ini ada One Punch Man itu hari keenam gitu, hari keempat, pokoknya hari ketujuh dia menghasilkan 0,5 dolar seperti itu ya. Nah aku akan contohin satu nih, aku belum mainin, itu namanya Hicks Domino Island. Ini hari keempatnya dia masih tuh kan, tesnya masih 10 menit. Aku buka ya. Nah ini langsung collecting coin. Jadi 10 menit doang bukannya, kalian tinggalin boleh, kalian main juga boleh ya, sebebas-bebas kalian lah. By the way, ini udah selesai. Domino ini juga menghasilkan duit loh, maksudnya duit receh gitu, kayak duit pulsa. Kalian lihat sini kan, aku main-main, padahal aku mainin cuma dibiarin gitu doang, maksudnya kayak otomatis dimainin sama kayak robot di game ini. Kalau ditinggalin itu kayak otomatis termain sendiri. Aku udah ngumpulin 3310 yang nanti bisa ditarik ke pulsa. Nah, ini hadiahnya. Itu ke collect 9 menit. Nah, ini itu kan 10.000 pulsa. Ya, aku sih enggak berharap di situ. Aku cuma menyelesaikan 10 menit per day. Jadi kalian cuma buka ini 10 menit, kalian biarin seperti ini. Nah, dia sampai 10 menit dia akan bukan ke koleksi, maksudnya misinya selesai gitu. Nah, aku coba tutup ya. Aku coba tutup gamenya. Coba tutup gamenya. Ini aku loading lagi. Kita lihat di sini ya. Tadi kan aku udah buka, kayaknya nggak sampai 1 menit deh. Coba kita cek ya. Nah, kalian lihat di sini tuh, aku udah buka sisa 7,5 menit kan. Presit sisa 7,5 menit. Nah, jadi kalau misalnya kalian buka fitur yang ini, nanti di sini kalau misalnya muncul game baru, kalian download aja gitu. Jadi kalian bisa ketambah dolar-dolar lah nanti untuk kalian penarikan pas hari ketujuh gitu. Kalau ini kan belum ada, jadi aku udah download semua. Ini baru 12 game, jadi cuma 6 dolar gitu per minggu, per 7 days. Dan ini game-game santai, nggak perlu berpikir, nggak perlu dimainin pun nggak apa-apa, cukup dibuka aja dan kalian bisa payout tiap hari ketujuh, tergantung berapa yang kalian miliki atau udah kalian capai, bisa langsung kalian withdraw di situ. Seperti itu, gampang banget kan? Nah sekarang kita buka PayPal aku. Kemarin aku pas coba main ini, aku ada coba sih berapa game ya, kayaknya 4 deh, lupa aku, 4 game aku coba penarikan kan, masuk
masuk dalam waktu kurang dari 24 jam dia langsung masuk. Yuk kita cek. Nah, ini PayPal aku. Jadi ini total yang aku mainkan selama 2 minggu. Ini belum semua aplikasi ya. Ada yang belum aku tarik. Jadi masih aku biarin di aplikasi itu. Jadi ada yang belum aku tarik karena belum mencapai minimum. Jadi mungkin ada lebih dari $10 gitu belum aku tarik. Sama juga game-game santai, nanti aku bakalan sharing ke kalian di next video. Nah, sekarang aku mau tunjukin bukti dari game Chasm All tadi bahwa membayar. Aku ada 2 kali withdraw. Yang pertama itu aku withdraw 2,49, tadi ada kan di menu 2,49, dan di sini masuk tuh dalam bentuk euro, karena Chasm All ini dari Jerman kalau nggak salah, aplikasi dari Jerman, jadi dia dalam bentuk euro, dia masuk 2,17 euro gitu. Kemudian aku tarik lagi $1 gitu, aku coba tarik lagi $1, dia masuk lagi, masuknya 0,86 euro gitu. Jadi dia udah masuk, dan apa ya, kayak sekali lagi aku ngomong sih, ini passive income ya, untuk kalian kayak saving gitu di PayPal. Jadi aku tuh belum menarik uang ini atau uang-uangku yang lain, karena aku mau saving aja di sini. Karena misalnya kalian misalnya investasi ya, nanti juga aku akan bikin video investasi, karena aku juga ada investasi dana yang aku biarin mengendap di situ, yang aku rasa itu juga untuk saat ini paling aman dan paling gede bunganya, under OJK juga. Cuman dia aja kalau misalnya contoh kalian taruh 12,5 juta dalam kurun 1 bulan itu kalian dapatnya 200.000. Nah, itu kan investasi yang kalian biarin gitu kan. Jadi tiap bulan dapat 200.000. Jadi itu kayak aku nabung di situ. Nah, kenapa enggak juga aku nabung di PayPal gitu. Pada saat aku iseng santai gitu, aku bisa main-main game aplikasi seperti ini, dan aku bisa menambah nilai-nilai dari mata uang aku, dolar aku di PayPal ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa download, kalian bisa mainkan, atau hanya buka aplikasi ini, dan kalian bisa withdraw di hari ke-7, atau kalau udah genap koinnya, kalian bisa withdraw. Gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang main game ini, kalian bisa tanya aku, DM aku di Instagram aku, nanti aku taruh juga di deskripsi. Oke, sekian video dari aku. Semoga kalian bisa lebih produktif, dan thank you, bye-bye.